Apa sih, A? Ayo cepetan. Aduh, ini apa ya? Ah, berdua ya. Guys, ini kita lagi makan soto. Rika, enak banget. Kerupuknya mana? Kerupuknya mana? Ayang, ini PKM diperpanjang, kita makan terus. Urusannya apa, PKM? Kalau aku sih emang lapar, belum makan ya. Aku pengen kurus, tapi aku makan. Makannya enak. Tapi aku lihat makannya cuma air doang. Aku juga cuma sama daging soalnya. Sama ini perkedel kan? Perkedel. Kan perkedel itu juga karbohidrat loh, Mbak. Tapi aku tuh pengen turunin sayang 10 kilo bisa enggak ya? Bisa awalnya. Tuh kan dikasih kerupuk lagi. Ya udah kita makan. Jangan. Satu aja. Banyak kerupuk. Ini kan makan soto Padang tuh pengen pakai kerupuk. Jadi guys, ini makanan soto ini enak banget. Enggak tahu kamu pesannya di mana. Ini sotonya soto Padang. Jadi dagingnya kriuk-kriuk. Itu kan ada dagingnya, Seng. Yang hitam-hitam. Oh iya, udah habis tadi kamu. Seng, boleh gak sih ambil yang aku minum? Aku mau ambil kamu minum lain mineral. Tapi aku, sebentar ya. Ya iyalah, orang di rumah cuma ada mineral. Ya udah, aku cara ngabisnya aku gitu guys, sini lihat ya. Tuh, mie-nya gak aku ambis. Dagingnya. Makan perkedelnya aja. Kamu gak makan mie-nya, tapi kamu makan perkedel. Gak apa-apa. Perkedel tuh kentang. Kentang tuh karbohidrat juga. Tapi kan sengaja mie-nya gak dimakan. Kemarin aku udah makan 4 mie. Aku juga. Oke guys, seperti biasa untuk keluarga aku udah selalu siap nih. Lem mineral galon. Gak pernah yang lain guys. Kenapa? Karena lem mineral galon ini selalu baru. Jadi bukan galon bekas. Udah pasti nih guys, terjamin higienis. Sebelum galon ini dibuka, ini pasti tutupnya rapat dan kedap udara. Jadi bebas virus. Terus kalau dimiringin gak netes-netes guys. Jadi gak bakal bocor. Jadi dijamin kandungan di dalam mineralnya aman. Yang paling penting nih, harga udah termasuk galon. Gak perlu ribet deposit dan juga gak perlu ribet tuker galon kosongnya lagi guys. Jadi bisa meminimalisir untuk kita tidak berinteraksi sama orang. Oke, okay? Aku ambil minum dulu guys. Buat gigi. Sayang, ini dia Le Mineral. Makan lagi. Oke guys, ini juga enak nih kayaknya nih. Ada jeruk lagi. Kasih challenge sama mama papa. Okay. Apa? Apa challenge-nya? Mystery box. Jadi? Tunggu dah, tunggu dah. Tunggu dah, yang menang siapa nih, mama atau papa? Mari, ah, ada suara handphone. Oh, stop. Suara handphone. Telepon nih, telepon dulu ya. Halo, tadi suara SMS. Disemprin lagi, disemprin. Bau. Wangi nggak? Ya ini kan adiknya papa, berani dengan kita kan berada. Mau sister. Enggak, mama nggak sister, mama nggak sister. Mama nggak sister, kita brother, ya kan? Iya. Oke, sekarang kita lanjutin jadi host. Oke guys, Ravatar challenge. Tunggu, papa kok rambutnya kayak menyamain Ravatar di poni ke depan? Mau dipegang sama mama. Yo. Oh, sorry. Drama guys, ini adalah mama drama kehidupan aja. Kita sebelum tidur. Mama, ini adalah kakaknya, ini adiknya. Brother, sister. Sister kamu. Salah. Ayo cepetan, ini gimana jadinya? Jadi, mama sama papa tangannya masuk
terus tebak isi kotaknya apa. Oh, gampang itu. Gak boleh lihat. Boleh lihat cuma A. Nah, licik dong. Kenal dirinya. Tapi kan papa-papanya. Sweet. Sweetnya apa? Bunting batu kertas atau sweet? Bunting batu kertas. Gunting batu kertas. Yes, papa menang. Ya, duluan papa. Yes. Halo. Ayo, papa. Oke. Okay. Cepat di sini, Kak. Ah! Ah, di situ, ah, di situ. Ah, ah, di belakang. Apa lihat di? Apa sih, ah? Ah, ya cepetan. Itu tadi apa? Coba. Enggak kasih kisi-kisi ini hewan atau apa? Ini? Atau buah-buahan? Jangan ditarik. Alan, coba aja. Hah? Alan tadi kasih kluk-kluk. Ini tuh hewan tajam. Jangan gitu, masa landak mama sih. Mirip sih. Oh, oh tahu papa. Apa? Tahu, udah papa udah tahu. Apa? Sekarang kamu. Kasih tau papa. Kamu, aku lagi hamil, nggak boleh kayak gitu. Okay. Lebih deg-degan, nggak boleh, aku lagi hamil. Oh, maaf. Jangan kayak gitu. Ya. Maaf. Curang. Aduh, ini apa ya? Ih. Asma, beracun. Beracun. Oke, tahu. Okay. Apa? Duri. Aku jawab. Kamu duri ya. Kaktus bukan. Pohon. Kaktus. Pohon-pohonan. Kaktus. Bohong. Bukan ya? Salah. Apa? Kalian berdua salah. Kalian berdua? Iya. Kita ini salah. Iya. Iya pohon. Pohonan benar. Iya, papa bilang apa tadi? Pohon plastik kan? Ini tanaman. Tanaman iya. Tanaman itu pohon bukan? Bukan. Pohon itu yang tinggi. Pohon itu yang ada kayunya. Jadi? Salah. Oh, itu enggak. Oke. Koin kosong-kosong. Masih ada lagi? Masih ada. Lanjut. Tutup mata. Oke, tutup. Kamu suka bohong. Nah. Kamu suka bohong. Ah, dua ya. Ayo. Cepet tim, tim. Belum. Aduh, bleber nih. Oke, oke, aman. Coba lihat, lihat dulu. Serem enggak? Serem banget. Mas ada ya, mata apa dulu ya? Aku dulu. Mama. Coba, nah, sebentar. Aman coba apa ya? Coba dulu. Salah. Ih, apa sih? Udah. Oh, sakit gigi. Aku ya. Oke. Ih, apa sih? Hah, gigi apa? Mama tahu ini apa? Ini buat nyuci piring. Bukan. Papa dulu. Eh, papa. Papa ya? Ih. Ih. Au. Aku tahuin. Jangan, ah, sportif. Iya. Mama udah tahu. Spon. Ya, iya buat cuci piring apa? Enggak beda dong. Bener. Lupa apa? Yang bener siapa? Apa? Aku udah. Tahu enggak kok? Tahu enggak? Tahu enggak? Kasih lihat barangnya. Tapi kalau buat cuci piring, gak spon. Iya, cuci piring itu pakai tangan juga bisa. Ini spon, bener gak? Iya. Spon itu kan belum tentu cuci piring. Gak bisa, pakai lap-lap. Nah, berarti yang menang siapa? Papa! Satu, papa satu. Yes. Sekarang kita istirahat. Ya. Istirahat. Snack time. Oh ya Allah, makasih sayang. Wow, ini masih adalah cintaku. Kata Oma kesukaan kita, Rans Family. Cinta. Kalau aku mau makan yang ini dia, rasa balado padang. Yang ini. Kamu apa? Yang ini, yang gula aren. Balado padang. Renyahnya alami. Renyah loh. Renyah alami otentik. Kalau aku makan yang kata sama gula aren. Manisnya pas dan enak karena dari aren asli. Cuk.
Kalau aku yang balado Padang, ini rasanya tuh Padang banget. Pedes dari cabe asli. Ada manis, ada asin. Ini kalau yang ini kesuka Rafathar nih, rasa keju cheddar Inggris. Nih rasa keju cheddar Inggris. Nih, Rafathar suka kan? Cobain. Rafathar keju. Gurihnya nagih karena dari keju cheddar asli. Pokoknya kata Oma itu nagih banget karena apa? Renyah. Alami karena enggak pakai MSG dan juga pengawet. Jadi aman banget nih buat keluarga. Betul. Dan rasanya otentik Indonesia banget. Dan rasanya benar-benar otentik Indonesia banget. Pokoknya enggak ada yang salah. Pokoknya rasanya renyahnya alami. Nah, variannya tuh banyak, jadi bisa dikonsumsi seluruh anggota keluarga dengan favoritnya masing-masing. Buat yang nanya, sekarang tuh kalau mau cari itu banyak banget sebenarnya tempatnya, bisa di supermarket, minimarket, pokoknya di mana-mana ada. Mau lanjut lagi enggak? Lanjut lagi enggak? Lagi. Lagi ya. Oke. Gini ayam yang menang adalah Papa Rafi. Maaf ya say, sabar say. Enak kocan. Agak nggak sayang mama kayak gitu. Justru sama om.